Halo rekan-rekan 5TV, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya. Wah, tidak terasa nih, sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Nah, semenjak penyebaran COVID-19 yang semakin parah, suasana Ramadan tahun ini pastinya akan sedikit berbeda dari tahun-tahun kemarin. Padahal, bulan Ramadan merupakan momen yang paling dinanti oleh semua umat muslim loh. Lantas bagaimana persiapan umat muslim dalam menghadapi bulan yang penuh berkah di tengah ancaman wabah saat ini? Berikut liputan selengkapnya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan. Dalam hitungan hari, bulan suci Ramadan 1441 Hijriah akan tiba. Persiapan umat Islam dalam menyambut bulan suci kali ini diperkirakan akan berbeda dari sebelumnya. Situasi dan kondisi Ramadan di tengah pandemi COVID-19 ini, pemerintah menghimbau untuk masyarakat membatasi aktivitas di luar rumah. Bahkan Kementerian Agama menghimbau kepada umat Islam agar melakukan rangkaian ibadah Ramadan 2020 di rumah. Ini merupakan salah satu upaya mencegah terjadinya penyebaran dan penularan virus. Kegiatan yang dilakukan selama bulan suci Ramadan yang berhubungan dengan orang banyak, seperti sholat tarawih, buka puasa bersama, hingga berburu takjil untuk berbuka puasa, sekiranya tidak bisa kita lakukan untuk Ramadan kali ini. Persiapan menghadapi bulan suci Ramadan atau bulan puasa di tengah pandemi virus corona ini, paling persiapannya berbelanja untuk kebutuhan buka puasa, untuk kebutuhan sahur, tetap ikut himbauan dari ulama atau majelis ulama Indonesia untuk tetap beribadah di rumah. Pada saat berbelanja juga tetap ikut himbauan dari pemerintah untuk menerapkan social distancing, menjaga jarak. Teman sekarang juga sudah banyak berdagang melalui online. Ya, nanti saya akan mencoba berdagang melalui online. Dan saya terima karena sudah keadaan kalau saya tidak bisa berjualan di bulan puasa dan saya juga harus mematuhi peraturan dari pemerintah. Meskipun semarak Ramadan tahun ini sedikit berbeda, namun hal tersebut tidak menghalangi kita untuk tetap taat beribadah ya. Baiklah rekan-rekan 5TV, sekian liputan yang dapat saya sampaikan. Semoga liputan dari kali ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa untuk tetap di rumah aja dan jaga kesehatan serta keselamatan kalian. Sampai jumpa di liputan daring lainnya. 5TV, be creative. Thank you.